Hello Earth, welcome back with me and this good product and we are the Earth. Oke guys, jadi gue hari ini, tadi gue interest banget sih. Gue dikirimin paket dari produk Zeron Japan, alias dimana ini adalah produk yang sangat, mungkin bisa dibilang menarik banget. Kenapa gue bisa bilang menarik? Karena kita sekarang ibaratnya gini, kita merawat mobil, waktu kerja kita terpepet, banyak kerjaan gitu. Jadi ini adalah solusi yang sangat tepat yang gue pikir kalian tuh bisa melakukan perawatan mobil di mana aja. Dan tentunya tuh harganya sangat terjangkau guys. Gue dikirim ini ada beberapa macam, kita lihat langsung aja. Produk yang pertama kita lihat ini gue dikirimin ada quick wax, alias dimana ini lagi musim hujan guys. Musim hujan, panas itu yang sangat bisa menimbulkan bodi mobil kalian itu menjadi sedikit kusam ya guys ya. Tapi solusinya gampang, ini menggunakan ini kalian tuh cukup bisa ngerjain di rumah, oleskan saja tuh cairannya dan kalian bisa poles. Dan tentunya juga guys, ini ada wax instant coating yang tulisannya di sini, dan ini ada perawatan untuk interior mobil kalian nih. Ini adalah salah satu produk line up yang terbaik menurut gua. Kenapa? Karena jarang banget sekarang namanya perawatan AC mobil kalian itu bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Jadi menurut gue nanti gue akan mencoba dua item barang yang langsung gue coba di mobil gue ini. Emang tagline-nya Zeron itu adalah perawatan untuk mobil Jepang. Tapi ya sekarang gini, kita namanya menguji produk. Oke, kalau emang dia pro di mobil Jepang, kita langsung coba di mobil Eropa. Gue mau berbeda dari yang lain dan gue mau kasih tunjuk dan bukti lagi bahwa produk ini nih ya ibaratkan jauh di atas standar yang udah ada di produk-produk line up di masa sekarang gitu ya guys ya. Walaupun line up baru tapi gua rasa ini produk proper banget gitu guys. Dan produk yang ketiga ini gua dikirimin untuk pembersih kaca guys. Nah kalau untuk pembersih kaca emang sebenarnya kalau mobil Eropa kalian kasih obat-obat sembarang kaca itu bisa menimbulkan fading ya guys ya, alias busem. Nah jadi kalau emang tagline dia untuk produk Jepang, jadi kita jangan coba-coba dulu untuk yang satu ini. Dan lagian mobil gue juga kacanya masih oke guys. Dan produk selanjutnya adalah ini rust remover. Ini rust remover adalah mobil yang ibaratkan kalian sering jemur-jemur di cuaca luar. Apalagi kalau gue sekarang domisili dari Cirebon. Cirebon itu dekat sama pantai guys, dimana karat itu akan lebih cepat timbul di sela-sela mobil kalian. Untuk wilayah kaki, untuk wilayah perbodian itu pasti adanya karat. Jadi adanya ini tuh bisa sangat membantu untuk mencegah adanya karat atau membersihkan karat juga gitu guys. Dan yang keempat ini adalah untuk jok nih interior. Nah jadi gua hari ini akan mencoba dan sekalian memberikan bukti ke kalian bahwa ini produk tuh berguna banget dan sangat praktis. Dan tentunya balik lagi di harganya guys, harganya tuh murah banget. Kalian bisa nanti langsung aja cek di linknya, kita kasih linknya semua di deskripsi. Dan tentunya kita kasih tahu juga Instagramnya Zeron ini apa, so stay tune terus guys. Oke guys, jadi balik lagi. Ini produk yang untuk pembersih jok yang ibaratkan interior nih. Kalian bisa langsung lihat ini ada di sini. Kita buka dulu guys. Packingnya juga wah luar biasa sih, steril banget nih. Keren banget. Dan tentunya kalian nggak perlu repot-repot guys. Kenapa? Karena cara untuk penggunaannya itu ada semua di kemasannya gitu. Jadi kalian cukup baca nih. Gua baca dulu. Oke, usap dengan wah simple sekali guys, luar biasa. Oke,
Oke, jadi gue membutuhkan kain bersih. Coba gue itu, ada kain? Sebentar guys, gue ambil kain dulu. Oke, ini di sebelah gue udah ada kain bersih. Dan tentunya ini bagian yang ibaratkan jok yang mau gue cobain nih alatnya nih. Ya, jadi ini adalah sebuah perbandingan nantinya yang kalian bisa lihat sendiri. Sebelah kiri ini yang akan gua aplikasikan guys. Nah yang di sebelah kanan itu gak gua aplikasikan. Jadi tentunya kalian bisa lihat perbedaannya secara langsung dan jelas gitu guys ya. Langsung aja guys, ini gua semprotkan nih. Oke. Wah keren banget guys, ada kunciannya di sini loh. Jadi nggak cuman apa nih, ini produk tuh kayak ya ini jual produk gitu, tapi ini memikirkan sampai tingkat kuncinya biar nggak pencet tuh guys. Ini keren banget sih. Dan ini gue langsung buka nih, gue open, gue semprotkan. Wow, kalian lihat guys, kotoran-kotoran semua berpindah langsung ke lapisan lapnya nih. Berarti ini benar-benar berfungsi sih produknya. Ini benar-benar ada khasiatnya gitu. Jadi bukan cuma sembarang produk. Dan coba gue ulang sekali lagi. Okay. Dan tentunya guys, ini produk yang gue demen adalah satu dari baunya aja tuh bukan yang kayak obat-obat kimia banget gitu guys, yang dapat membuat ruang interior kalian itu menjadi nggak enak banget gitu baunya ya. Dan kita langsung lihat, gue oles lagi, gue usap lagi, kita lihat apakah berbeda jauh. Oke, kita pakai cara yang paling sederhana dulu guys dan tercepat ya, kita lihat. Nah, guys, kalian bisa bandingin sendiri. Ini yang baru gua gunakan ini produknya. Ini yang belum. So, gua langsung pindahin kamera aja, pakai kamera utama biar kalian bisa lihat bedanya. Oke. Jadi, kalian bisa langsung lihat sendiri. Ini yang menggunakan produk Zeron, ini yang before nih. Jadi, kalian bisa lihat sendiri kontrasnya dan tentunya kalian juga pasti ngeliat tadi gua kayaknya gampang banget ya, cuman main semprot, gue lap. Dan hasilnya ini. Kebayang dong kalau gue ibaratnya bener-bener menyiapkan satu hari untuk car time gue di rumah gitu ya. Ini bakal luar biasa sih guys, ini bersih banget. Nah, dan tentunya guys, gue kasih tunjuk lagi produk ini tuh gak cuman buat di jok guys. Gue mau cobain sedikit di trimming mobil gue gitu ya, buat kalian tonton gitu. So, stay tune terus dan gue coba pindah ke trimming. Oke guys, kita balik lagi ke wilayah trimming. Jadi gua akan mengusapkan wilayah sini. Ini yang tidak terkena obat, ini yang gua kasih obat ini. So stay tune terus nih guys. Oke, wilayah trimming atas sudah, kita coba yang ke wilayah kulit lagi seperti jok ya. Satu kali semprot, kita lihat. Guys, kalian bisa lihat kamera standby.
Jadi kita di sini nggak ada curang-curangan, guys. Bener-bener ini adalah hasil murni yang kalian bisa langsung lihat. Gua sorotin ya pakai cahaya nih. Guys, lihat. Jadi warnanya itu kalau kita ngelihat dari hasilnya itu lebih mencerahkan ya. Ibaratkan ini nih yang seperti udah kayak trimming mobil baru lagi. Dan gue ulangin lagi, ini caranya gampang banget. Tadi kalian lihat sendiri. Dan tentunya ini yang untuk wilayah kulit kelihatan banget nih, guys. Jadi yang ini kayak seger lagi, yang ini masih yang ibaratkan ya wajar pemakaian lah, kayak kotor gitu. So mungkin gue bisa klaim bahwa produk ini tuh udah bener-bener trusted, guys, ya. Good product ya, ini review by us, nggak ada ibaratnya tuh bohong-bohongan semua. Ini murni, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Ya, kalian lihat sendiri. Tuh guys, sampai ngegaris, doi banget, sampai ngegaris, guys. Jadi tentunya ini berfungsi banget. So mungkin kalau untuk wilayah interior, gua anggap apa nih? Gua anggap udah selesai, guys. Nanti gua sekarang mau coba untuk ke masalah AC, guys. Kenapa untuk masalah AC? Karena gini, ini mobil jujur aja gua baru beres garap. Ya, Mini Cooper ini baru gua beres garap dan tentunya pastinya banyak banget kotoran-kotoran yang ada di dalam interior mobil gua. Namanya juga bengkel, guys. Dan tentunya mobil digarap itu tentunya pasti ya ada aja kotor-kotornya. Dan gua mau pakai ini mobil harian, so gua pengen menyegarkan AC di mobil ini. Oke, stay tune terus, guys. Guys, balik lagi sama gua. Akhirnya gini, guys, gua kasih tunjuk lagi, guys. Ini ada produk yang tadi gua bilang yang tulisannya tuh premium quick clean dan ini berbentuknya spray alias bisa menjadi foam juga, guys. Dan ini adalah pembersih AC yang gua tadi bilang buat kalian yang ibaratkan pengen banget ya bebersih mobilnya itu di rumah dan secara instan dan tentunya untuk menjaga kesehatan mobil ini sendiri dan dapat berdampak untuk kesehatan kalian juga. Jadi kalian perlu banget, guys, ibaratkan menjaga kondisi AC juga, karena kita kalau nyetir mobil itu nggak mungkin nggak pakai AC, guys. Ya sekarang kalau AC-nya kita bau, AC-nya kita nggak steril, jorok, itu bakal menurunkan banget fungsi soal kita menyetir gitu. Dan kenyamanan kalian pasti keganggu. Kenyamanan, kesehatan itu udah totally pasti keganggu. So, gue langsung coba aja nih produknya nih. Tadi steril banget, udah di seal. Lap oranye mana? Oke, gue ambil lap buat berjaga-jaga. Jadi ini caranya kalau kita lihat di sini, tulisannya juga ada, guys. Siapkan terlebih dulu AC refresh beserta apa nih? Selang. Oh, ini selangnya, guys. Yang khusus telah disediakan. Oke, ini udah ada. Kocok AC refresher terlebih dahulu. Jadi kita harus ngocok dulu, guys, caranya. Oke. Ya, sudah. Dan kita I see. Oke, caranya ini adalah kalian itu menyemprotkan ini ke dalam ruang kisi-kisi AC. Oke, jadi ini, wow, keren sekali nih. Oke, kita pasang begini, guys. Nanti gua nyalakan mobilnya, bener nggak nih? Berarti, guys, kita harus menyemprotkan cairan ini ke dalam mobil, ke kisi-kisi ini. Jadi ini gua semprot dan kita nanti akan diamkan selama 15 menit, guys. Oke, sudah ada busa. Oke.
Okay. Oke, mungkin kita akan tunggu selama 15 menit dulu. So, stay tune guys. Ini kita udah tadi menyemprotkan kisi-kisi atas. Di petunjuk juga dikasih tahu bahwa kita itu harus menyemprotkan di wilayah sekitar saringan evaporator. So, gua semprot lagi guys. Oke, okay. Sudah tersemprot semua. Kita lap dulu. Kita pasang lagi guys, tutupannya agar cairannya itu menyerap banget di dalam AC mobil gua. Dan sangat mudah, instan sekali. That's it, selesai. Oke, okay. So stay tuned, see you 15 menit. A few moments later. Oke guys, setelah 15 menit menunggu dan akhirnya ini gue udah nyalain mobil gue. Tuh, ini udah nyala. Dan langsung aja kita tes apa reaksi dari obat ini ya guys ya. Tentunya gue bakal nyalain AC. Wow. Kita lihat. Kalau dari segi baunya, ya guys ya, ini gue udah nyalain AC guys. Ini udah ada udara yang tadinya tuh ibaratkan kalian lihat sendiri guys, itu tuh berbentuknya foam ya, foam gitu. Dan sudah terkena 15 menit kita tinggal, akhirnya nggak ada ibaratkan kayak air-air keluar. Kalau nggak ibaratkan apa nih, kotoran-kotoran yang keluar gitu udah nggak ada guys. Dan tentunya baunya, gue bilang sekali lagi, baunya tuh steril banget guys. Gimana nih, ini nih kayak ibaratkan produk yang sangat higienis juga ya, bersih banget sih guys. Ini gue jadi, ini gue berani sih ngomong ibaratkan gue yang jamin ini produk tuh bermanfaat banget guys. Ibaratkan kalau buat yang AC untuk perawatan seperti ini enak banget. Dan tentunya kalau ini gue nyalain AC, gue gedein banget agar bener-bener udaranya tuh terbuang-terbuang semua guys. Kotoran-kotoran juga bakal keluar-keluar semua. Dan ini ada seperti gelembung-gelembung yang ibaratkan bisa dibilang ini mungkin kotoran-kotorannya kali ya guys ya. Jadi ini benar-benar ngebersihin. Dan tentunya kalau gua ngerasa di dalam kabin sekarang udaranya itu membikin ambience jadi lebih keren. Apa kerasa mobil tuh bersih gitu. Dan wanginya tuh bukan wangi yang apek gimana ya, karena namanya mobil gua ini udah disimpan sekitar 3 bulan kali di bengkel ya gue garap. Ini gue bersihin begini sih, gue happy banget sih, gue satisfied banget gitu guys. Dan tentunya hawa AC-nya itu tuh berubah jadi jauh sedikit lebih adem gitu guys. Gue gak ngerti, padahal gue apakah cuma sugesti, tapi gue yakin ini berubah. Jadi kerasnya tuh enak banget, dan baunya juga cabin jadi jauh lebih mantap. Ah, mantap. Wah, ini kita lihat. Dan tentunya ini luar biasa sih guys. Jadi cara untuk merawat mobil tuh nggak selalu melulu-melulu kalian repot-repot gitu guys. Dengan cara yang instan seperti ini aja tuh sudah terbukti. Ibaratkan gue udah contohin semua betapa mudahnya. Ibaratkan nggak memakan waktu berjam-jam, nggak memakan biaya yang begitu mahal. Karena balik lagi untuk produk seperti ini, ibaratkan biayanya tuh nggak terlalu mahal guys. Dan tentunya nanti linknya gue bakal taruh semua di video ini dan di deskripsi juga. Jadi kalian yang pengen pembelian via online itu bisa semua kalian langsung lihat di deskripsi. Dan tentunya kalau untuk Instagram nanti gue juga bakal cantumin guys semuanya akan seperti apa. Jadi kalian mempermudah kalian untuk mencari produk ini gitu guys. Dan ini gue kasih tahu, ini adem banget sih dan baunya enak banget. Gue suka banget. Sebelum-sebelumnya mungkin gue pernah menggunakan beberapa produk gitu guys. Tapi kalau yang soal, oke lah kalau kita bicara soal fungsi detail mungkin sama. Cuman kalau untuk yang satu ini gue bisa menambahkan plus poinnya adalah, ya ini produk tuh wanginya enak gitu. Dalam artian kalian tuh gak akan risih gitu guys, gak bau-bau kimia yang gimana lah.
dan gue berani pegang terus produk ini sih buat kedepannya untuk melakukan perawatan di mobil-mobil gue gitu. So mungkin gue segini dulu guys, nggak bisa panjang lebar lagi. Mungkin kita pindah ke depan lagi. So stay tune terus guys. Okay, guys, jadi dua tips perawatan mobil yang sangat mudah sudah gue lakukan. Yang instan-instan dan harganya itu terjangkau banget sudah gue lakukan di mobil gue sendiri. Ini video benar-benar gue tuh nekat banget guys. Kenapa gue nekat? Karena tagline-nya balik lagi perawatan untuk mobil Jepang. Tapi gue lakukan di Mini Cooper gue alias bukan mobil Jepang. Jadi biar beda dari yang lain dan tentunya kalian bisa lihat sendiri. Kalau dia aja mengklaim untuk mobil Jepang di Eropa juga bisa. So gimana guys ya? Dan satisfy banget guys hasilnya. Karena kenapa? Gini, kita biasanya melakukan perawatan mobil itu biasanya malas-malas guys. Kalian harus datang ke bengkel, kalian harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tentunya dengan produk ini kalian bisa langsung mendapatkan perawatan mobil maksimal yang sangat mudah. Tadi kalian melihat video gue beberapa menit ya, nggak perlu berjam-jam, nggak perlu berhari-hari, nggak perlu kalian tinggal mobil kalian di bengkel, kalian bisa lakukan itu di rumah. Itu jadi kan membuktikan bahwa sekarang perawatan mobil tuh simple-simple, mudah-mudah dan harganya pun murah gitu guys. Dan tentunya untuk produk-produk yang ada di sini, gue balik sekali lagi ulangin, gue dikirimin paket berupa seperti ini guys. Dan tentunya ini juga ada salah satu barang yang menurut gue cukup penting guys. Ini adalah apply pads ya, applicator pads, sorry guys. Jadi ini sebelum kalian mau nge-wax mobil atau enggak melakukan coating atau enggak melakukan untuk bodi mobil eksterior Anda, kalian tuh bisa menggunakan ini. Jadi cairannya bisa taruh sini dan untuk mengusap di mobil kendaraan kalian. Dan untuk kedepannya gue akan mencoba mereview sedikit produk yang di sini ya. Ini adalah produk yang ibaratkan untuk membersihkan jamur-jamur di bodi dan tentunya karat juga guys. Gue dapat semua nih. So stay tune terus aja. Mudah-mudahan gue bisa dapat mereview-mereview banyak produk yang bisa kalian nikmati di rumah situ aja ya. Jadi kalian nggak usah kemana-mana, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot. Kalian bisa beli via online dan tentunya untuk produk Zeron ini gue akan kasih tahu link buy-nya. Jadi deskripsi nanti kalian pantengin aja. Buat kalian yang mau coba-coba, gue kasih tahu ini produk trusted banget dan gue satisfied banget sama produk ini. So mungkin segini dulu topik hari ini untuk merawat mobil kesayangan kalian dan tentunya dengan cara yang sangat mudah dan murah, instan guys. So stay tune terus. Thank you for watching and be the best on it guys ya. Yeah.